Terima kasih telah mengklik Broni. Kali ini saya akan memberikan racikan Gimines dan sekalian ingin mereview Bang Kevin yang telah kita racik kemarin. Oke, jadi langsung saja. Yang pertama di sini kalian naikkan ketangkasan ini 4, lalu kekuatan kaki bawah 4, setelah itu kekuatan di udara 8, dan sisanya kalian masukkan ke defense banyak 12. Oke, langsung saja kita klik konfirmasi. Nanti max rating dia akan menjadi 95 dan boostingannya bisa mencapai 98. Nah, jadi untuk event nominati kontra ini yang menurut saya GG, yang pertama ada Bang Kevin, lalu yang kedua Gimines ini cuy, karena dia back yang memiliki speed lumayan kenceng yaitu 75 dan statistik defense-nya sudah full biru semua coy. Oke, langsung saja kita akan mereview Bang Kevin dengan Gimines versi nominati kontra. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang nyari tempat top up aman, legal dan terpercaya, langsung aja ke Zetruf ID karena di sini harganya murah sekali cuy. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja top up, link di deskripsi. Oke, ini dia lawan telah ditemukan, dan buat kalian yang tanya racikan dari Bang Kevin, cek aja di video sebelumnya atau bisa langsung klik card di atas. Karena kali ini saya ingin fokus mereview kedua pemain ini cuy. Oke, sekarang kita cek kondisi pemain dulu. Davis turun cuy, langsung sajalah kita lihat squad lawan, dan dia menggunakan formasi 5 back gaya main serangan balik cepat. Oke, langsung saja kita gas. Oke, ini dia pertandingan telah dimulai antara Oita Trinita melawan Paris Saint-Germain. Klub apa lagi tuh anjir. Oke lah, di sini langsung saja karena lawan kita menggunakan 5 back, jadi kita mungkin harus sedikit memainkan tendangan jarak jauh cuy, karena 5 back ini lumayan sulit ditembus ya guys ya. Oke, langsung saja di sana Foden, kita coba umpan ke depan. Ambil ambil. Nice, dapat lagi Foden. Dih, kocak. Oke, nice. Langsung saja di sana ada M Soleh, kita berikan kepada Foden, di sana ada M Soleh lagi, umpan ke Mbappe. Nice. Kocak-kocak. Nice, ambil. Oke, Bang Kevin double stunning shoot. GG banget cuy. Gila, stunning shoot dari Bang Kevin mampu membobol gawang lawan sehingga skor sekarang menjadi 1-0. Oke, awal yang baik, baru menit berapa ini, menit 7 cuk, Bang Kevin langsung mencetak gol dari jarak jauh dan menembus 5 back lawan coy. Oke, langsung saja di sana ada Pavard, kita coba bangun serangan lagi, santuy, jangan terlalu buru-buru. Di sana ada Foden, langsung saja. Anjir, dipotong Puyol cok. Oke, awas bahaya, kita coba bayang-bayangi dulu. Di sana ada Firmino, awas Odegaard, di back pass lagi ke belakang, langsung di nice, dapat. Oke, Kamavinga, santuy, jangan terlalu buru-buru. Di sana Bang Kevin, langsung saja umpan ke tengah. Ambil. Nice, dapat lagi. Oke, Mbappe umpan ke M Soleh. Aduh cok, Puyol motong bola mula anjir, back ngeselin cok. Oke, nice, masih dapat lagi. Di sana Mbappe, kita umpan ke Bang Kevin, double stunning. Yah, apa cuk? Nice, pelanggaran. Oke, kita dapat tendangan bebas. Nice, oke, semoga bisa gol cuy. Langsung saja. Yah. Anjir, gak pas cuk. Itu padahal kalau gol GG anjir. Oke lah, gak apa-apa, kita lanjut lagi, waktu masih panjang. Di sana Bang Kevin lagi umpan ke, yah, kelamaan Arnold anjing. Ambil, ambil. Nice, dapat lagi. Oke, M Salah umpan ke Mbappe, langsung saja double stunning shoot. Aduh, masih terlalu tinggi cuy, double touch-nya gak keluar anjing. Oke, gak apa-apa, kita lanjut lagi. Enak banget lo main double touch pakai Bang Kevin ya guys ya, stunning shoot-nya GG anjir. Oke, langsung saja. Oke, santuy, awas bahaya, kita coba. Nice, Gimines GG. Oke, Rodri umpan ke Foden, kita berikan pada M Soleh. Sumpah lo, Puyol motong bola mulu anjir, berapa kali itu cuk. Oke, awas, dapet. Nice, Gimines GG anjir. Langsung saja di sana ada M Soleh, kita berikan pada Mbappe. M Soleh lagi. Alah, cuk, agak sulit emang ditembus kalau formasi 5 back gini coy. Kita harus sedikit berhati-hati ya guys ya. Harus main santuy. Dapat. Nice, oke, Bang Kevin langsung saja M Soleh. Oke, santuy, awas. Masuk. Terobos. Oke. Mbappe, running shoot. Anjir, langsung diserebet, cuk. Kena blok ya guys ya. Ambil, ambil. Nice, Foden double stunning shoot. Alah, rapet banget coy, parkir tank anjir. Gara-gara kebobolan tadi pertahanan lawan kita jadi lebih rapet ya guys ya. Oke lah, gak apa-apa, kita lanjut lagi. Awas Rafael Leao. Nice, Gimines. Gila, emang back GG anjir, motong bola mulu juga ya guys ya. Gak cuma Puyol ini yang GG, Gimines juga coy. Oke, langsung saja. Yah,
Gak dapet cuy. Oke, awas-awas bahaya. Kita coba bayang-bayangi di sana ada Casemiro langsung. Nice, dapet. Oke, langsung saja. Umpan kemana sih? Trent Alexander-Arnold kocak anjir. Oke, Foden dapat lagi langsung saja. Sumpah lu, ngelawak mulu woi. Rating doang 100 kocak. Oke, gak apa-apa, kita lanjut lagi nanti di babak kedua. Semoga kita bisa mencetak gol lagi. Oke, Nida, kita telah memasuki babak kedua dan di sini saya belum melakukan pergantian pemain. Mungkin nanti sekitar menit 70 atau 80-an coy. Oke, sekarang kita lanjut lagi langsung saja. Di sana Mbappe umpan ke tengah langsung saja. Mau salah. Anjir, gak keluar cok, double touch-nya anjing. Oke, gak apa-apa, kita masih dapat bolanya langsung saja umpan ke tengah. Aduh, dipotong anjir, bahaya. Awas counter attack. Di sana ada Odegaard. Awas sama Vinga, rebut. Rebut anjir. Nice, untung aja cuy. Bahaya, jangan sampai di crossing ya guys ya. Oke, dia masih dapat corner kick. Awas jangan sampai kita kebobolan dari sini. Sundul. Nice, dapat. Oke, M salah. Langsung saja kita coba dribble pen ke belakang. Masuk. Oke, Puyol terlewati. Awas. Oke, mau salah, awas santuy umpan ke tengah. Anjir lah, cuk. Ayolah bisa. Nice, dapat. Oke. Aduh, apa sih kok malah ngelawak? Ya ampun. Oke, santuy, awas jangan sampai kebobolan. Rebut. Eh, ambil. Seuntung masih bisa ditangkap oleh Sommer. Langsung saja kita umpan ke tengah. Di sana Rodri, kita berikan pada Trent Alexander-Arnold. Di sana Foden umpan ke M salah. Di sana ada Mbappe. Nice, masuk Bang Kevin. Gocek-gocek. Terobos. Oke. Aduh. Puyol lagi, Puyol lagi anjir. Udah itu kalau tendangannya gak diintersepsi. Awas. Dapat. Nice, dapat. Dih, gocek. Oke, nice Foden langsung saja. Di sana ada M Soleh. Oke, masuk. Alah, cuk, masih ada Robertson anjir. Oke, santuy santuy, ini udah menit 70 cuy. Wih, lolos bor. Oke, awas. Buang. Wih, hampir aja cuk, langsung dibuang Gimenez. Gimenez mantep banget coy. Oke, Foden langsung terobos. Yah. Sumpah cuy, Puyol mulu anjing, sampai pilek kan. Oke, awas-awas santuy, bahaya, jangan sampai kebobolan. Nice. Oke, langsung saja counter attack. Di sana Bang Kevin, kita berikan pada Mbappe. M Soleh langsung terobos. Masuk Foden, GG. Oke, stunning shoot. Yah, kok stunning shoot apa? Stunning cross. Gak disundul anjir. Oke, gak apa-apa, kita lanjut lagi langsung saja. Di sana ada Bang Kevin, double stunning shoot tuh. Anjir, udah GG lo itu padahal coy. Ayolah bisa lah, masa cuma satu gol sih. Oke, awas-awas Rafleao, jangan sampai lolos. Oke, kita coba bayang-bayangin. Nice, dapet. Langsung saja Foden umpan ke Alexander Agung. Di sana Mbappe umpan ke M Soleh. Anjir lah, awas. Oke, santuy, udah menit 84 ini cuk. Wah, ini bahaya Robertson. Awas, Barella, gak mungkin gol. Ih, di, ngapain sih? Malah diumpan ke bawah lagi kocak. Oke, di sini saya telah melakukan pergantian pemain. Semoga kali ini kita bisa mencetak gol lagi. Langsung saja di sana ada Alan. Ambil. Nice, Cesa langsung. Ih, anjir lah, ayolah woi. Masa dapat. Dih, kocak. Awas weh, dia juga punya Alan. Awas di crossing. Buang. Nice. Oke, satu serangan lagi di sana. Yah. Habis bor, bor. Oke lah, apa-apa ya guys ya. Yang penting kita berhasil memenangkan pertandingan melawan formasi 5 back meskipun hanya satu gol doang. Oke, sekarang kita cek dulu siapakah yang menjadi man of the match. Dan yang menjadi man of the match adalah Bang Kevin dengan 7,5. Oke lah, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Thank you.